Halo Moms, apa kabar? Di sini saya Vita, tim dari Klinik Mutia Cikutra. Di video kali ini akan sedikit berbeda dari video sebelumnya nih, karena di sini akan berbagi edukasi tentang tips bermain bersama anak usia 2 tahun. Nah, dari bahan yang sudah disiapkan tadi, gambar yang sudah disediakan itu ditempel dengan double tip yang kemudian dilapisi oleh si bubble wrap ini tadi yang sudah disediakan. Nah, potong sesuai polanya, kemudian anak nanti akan menekan hingga meletuskan bubble wrap itu. Nah, kayak gini, Moms. Lagi dong. Lagi-lagi, yang ini. Ara, ini warna apa? Me? Merah. Iya, kalau yang ini warna apa? Hijau. Apa? Hijau. 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 Kalau yang ini? Yang ini warna apa? Ungu. Tangan Ara masukin lagi ke situ. Ke sini, tempel lagi ke sini. Oke, taruh sini. Oke, lagi. Yuk, dipenuhi. Tempel. Sip. Iya. Mau Ara aja ya? Lagi digeser ke tengah. Iya, masukin sedotannya ke sini. Yeay! Lagi. Satu lagi. Oke. Wow, ini warna apa? Merah. Oke, masukin. Nah, itulah beberapa ide bermain bersama anak usia 2 tahun. Nah, ini tadi beberapa hasilnya, Moms. Nah, di sini anak bisa melatih kefokusannya. Ini yang tadi yang menggunakan bubble wrap, dan ini hasil ketika bermain menggunakan sedotan. Yeay! Wah, masih ada. Lagi. Oke. Semoga bermanfaat, Moms. Bye!